ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi s-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Banyak dosa jadi begini suaranya. Kakanda, teman seperjuangan saya mendirikan UPTK, tidak akan ada UPTK kalau tidak ada wasilah Kang Kiai Haji Asep Mustofa Kamal. Dan ini cuma anak buahnya beliau saja. Jadi kita ini berdua dulu mengusulkan ada UPTK rektor itu alot. Bukan persoalan ente, karena dulu lagi mahabu cekuran sunama. Kumpulan-kumpulan, organisasi-organisasi kemahasiswaan, bela diri segala macam, kita susah. Tapi saya dorong Pak Asep Mustofa supaya terus ikut. Alhamdulillah Pak Asep Mustofa jadi juara MTK antar mahasiswa 3 tahun bertahan, tidak ada yang mengalahkan. Di tanah lugen lebat turun pasir. Akhirnya membawa piala bergilir yang jadi piala tetap, kita datang ke kantor Pak Rektor, beliau para hajat nikah untuk Alhamdulillah warahmatullahi. Saya ngomong kepada beliau, Pak, tidak semua mahasiswa UIN ini IAIN dulu ya, IAIN, itu aku juni ini dulu. Karena kalau satu yang sudah, satu yang datang satu bis. Itu na akina minina min kabe, potram tadi lapang dulu. Saya yakinkan pada Pak Rektor, tidak semua mahasiswa IAIN benar baca Qurannya. Bahkan jangankan mahasiswa, maaf dosen aja lo baru acak-acakan jadi imam di masjid. Jadi target kita mendirikan UPTK tidak buluk-buluk waktu itu. Bagaimana supaya mahasiswa IAIN baca kitab Al-Quran, bekam suci Al-Quran benar. Itu saja targetnya, gak buluk-buluk. Sebab nyewa mahasiswa UIN IAIN, sekarang mah UIN ya, mahasiswa-mahasiswi UIN baca Quran sih aja lemah asuk ke gua hero tidak jalan. Makanya saya tadi bilang, berapa anggota UPTK sekarang yang daftar? 400 pak, itu pun diseleksi. Misal siapa yang sudah bisa baca Quran? Salah! Justru yang masuk UPTK utamakan yang terbisa baca Quran. Jadi kita bukan membina orang-orang yang sudah bisa baca Quran. Justru kehadiran UPTK di UIN ini membina orang-orang yang tidak bisa baca Quran, yang belum benar baca Quran menjadi benar membaca Quran. Yang sudah bisa membina, itu maksudnya. Jadi mulai dipilih anu alus kada ketua UPTK. Lu goreng baca Quran atau dakwah mau UPTK mah diung tadi DPR di bawah pohon rindang. Kemudian coba ajak baca Quran lomba meni asariah lo. Kenapa kita tidak berani menjadi SPG Muslim dan SPG Islam yang benar? Kenapa kita tidak berani menjadi SPB Islam? Self promotion boy, self promotion girl. Mencoba mendagangkan Islam, jangan keluar dulu ke anak-anak mahasiswa kita aja, teman-teman kita dulu. Maknya jelmaan buka tuh para nunggu ini sigapin carung dah. Bukna teh ini di beroman, di konengan, di jahean, mantegaan. Kecapan belum, usia belum huru sekalian. Dengan pakaian yang seenaknya, terjelas.
memamerkan eksistensi diri yang seperti itu. Kenapa mereka bangga dengan diri seperti itu? Kenapa kita tidak bangga mendagangkan, membumikan, mewacanakan, mengajak, menjadi sales-sales, penjual-penjual, penyebar-penyebar kebaikan dalam agama Islam? Isyadu di antara muslimun, saksikan aku ini seorang muslim. Mana buktinya? Ngantri di ATM daripada macet mengumpat mencaci maki sistem, mending buka Quran. Kan sekarang mah musim canggih. Itu Android Queen mah, anak Queen mah Androidnya jangan dipakai menyebar berita hoax. Jangan menyebar berita, coba download, download, download. Coba apa download? Nahdi misalnya Quran, jadi suruh baca WA. Ada satu ayat Al-Quran. Masa WA dibaca, Quran tidak dibaca? Pasti dibaca dulu ayat Qurannya. Maaf, kacamata di atas kan tidak tenyong, tidak bergetar. Qala Musa liqaumihi, Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Tutup aplikasi Qur'annya, baru baca WA-nya. Istri saya nge-WA. Ya, pulang jam berapa? Kalau lama, mama bobo duluan ya, ya. Dah. Tutup lagi handphonenya karena sudah baca WA dari istri. Sudah, nanti kalau mau buka WA lagi, buka lagi handphonenya. Sebelum buka WA, ada lagi ayat selanjutnya dari tadi. Masa WA dibaca? Quran tidak. Baca lagi ayat Qurannya. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Qala asa rabbukum ayyulika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'lamun. Tutup lagi. Kalau macet, kita teruskan saja. Daripada macet di tol mengumpat mencaci maki, lebih baik tunjuk-tunjuk panahnya. Anda macet dari Cikarang sampai Cikunir, dua juz bisa Anda baca dalam satu hari. Itu aku mahasiswa UIN mah. Ayo mau download lagu kemarin, engkau masih ada di sini. Bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu, bersamamu kini. Saya bacakan satu hadis saja, populer hadisnya, mudah-mudahan jadi bahan peringatan untuk Anda yang hadir khususnya. Mathalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an kama thalil qutruya. Riyahuha thayyibun wa tha'muha thayyibun. Kudu lekoh pembina UPT Kima. Mathalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an kama thalil qutruya. Riyahuha thayyibun wa tha'muha thayyibun. Kita temannya ni mama gigi mesti kuih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ngerakin ismodol rektor butut baca Quran dan mundur cuman jadi iman ganti ke Pak Asyik Mustafa bener tak? Tapi enggak, rektor kita keren insyaallah insyaallah warek-warek dari Pak Harusan Anwar itu jago ngaji Alfiah, tafsirnya jago, teman sekelas dengan saya, ribut gue yang kuih kita bahasa Arab. Tapi beliau jadi pejabat, saya tidak. Saya jadi mubalig saja. Jauh super, jarang di rumah, suka pergi. Modalnya klasik, ikhlas, dan asik. Mudah-mudahan jadi Ji Samsu, jiwa kaya sampai ke surga. Dan yang rokok, sekali-kali gak rokok, udah korin aja balik di hudun. Ya korin hari-hari hudun, siun, sudah di video, kayak komentar. Nanti yang siun ke komentar. Haram hudun, haram di hakan hudun. Saya kalau lagi ngomong rokok, gak bisa ada yang larang. Saya rokok aja, kata istri saya, ayah, buka puasa, ayah ganti rokok na, tubuh korma. Nges diganti tehurung.
Ayah ini bukan kayak bukan dokter saja, dosen itu dokter masa nggak bisa baca? Emang apa bacanya? Coba baca oleh mama. Merokok membunuhmu, kan membunuhmu, bukan membunuhku deh. Hidup rokok. Ayah kalau merokok nanti mati, bawa korek. Eh. Bawa nama ulau. Pas sabar binten, bapak mau ngerokok sabar binten, sabar bungkus opat. Mau disimpan, bapak ditabungkan ke peser mobil. Enak kabel kagak mau bumi, beres jadi makan buruk-burukan aja ayana. Sekereta jadi minta wudun, saya ngerokok. Ada yang jalan merokok, pak. Merokok sehari berapa bungkus? 4 bungkus. Wih, hebat, bapak. Tapi pak, coba kalau kita ditabungin duitnya kebeli mobil, pak. Ayo dulu deh, pergi ngajakin. Bapak sudah punya mobil? Belum, saya 7, pak. Ya, pak, ini punya 7, tak udah sama mobil, ya. Tapi kalau bisa, berhenti. Tapi kan Ustaz Siddiq sama Ustaz Salman, kalau merokok, kalau mau ngaji tidak merokok dulu, teh kurang aus sama pasnya. Anehnya, mata cek sama hubungannya narokok jeung napas kono. Napas kono papakan, sebabkan butuh. Ayah itu langsung nyawer dik. Jadi saya ini mah bukan pak, karena saya seneng nyawer. Nyawer kori, karena saya pencinta kori. Saya dengan kori semua dekat, karena saya cinta pembaca Al-Quran. Saya pencinta Al-Quran, gitu. Ya, karena saya pencinta Al-Quran dan saya sering senang di Jawa, bukan murotal. Jadi mau senang murotal atau sekolah goreng di Jawa, tidak bisa, tidak bisa. Murotal kan mengajar Alhamdulillah, yang itu murotal. Mau Jawa yang pakai lagu yang tadi, biasa masuk yang ngeledek. Waduh, jangan dipikir itu murotal aja, nggak salah pun tidak bisa, nges. Ulah ngeledek batur, bener itu bisa kayak gitu. Jadi satu miliar setengah di saya, ya kan? Malaya tu semahal di sawer. Kenal rokokan? Kenapa saya lihat jam kamu ribut? Kenapa? Ini jam saya, ini mata saya Mas Bulong, masalah buat lo. Teruskan, teruskan. Capek, capek, capek. Kamu capek. Biarin saya capek. Kasihan nggak ke saya? Masih soai, tak karena itu patut. Sapolo SKS. Iya masih, masih silakan buka dosen nak itu. Karunya tentu kebaik, capek kebaik. Karunya tentu. Jika nak ini masih soal dosen saya kekajen. Dan masih saya nggak pak Kiai. Lalu dosen kamu tersurat. Nyesel, gue bayar kenapa gak datang ke dosen gitu. Gitu sekarang, asik. Aneh jelma itu. Gak jelma itu gak denger paen sih. Saya suka bercerita tentang kematian. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Tuh kita dibahami di borong. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, ini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Tuhnya, nyanyi tak payah ke sepro. Gak apa-apa ya, saya nyanyi lagunya juga lagu Pepeli. Kan lagu ada dua, lagu Pepeli, lagu Teli. Mau tahu contoh lagu Teli? Ayo nyanyi semua. Mungkin anak limba pasti apa lagu dia? Eli, Eli, O.
umat apa? Sok nyanyi kabeh nyanyi hundur balik ke dia. Nyanyi lagu eta tapi fokus ke waktu asar, fokus, jangan ke gerak fokus. Ayo bareng. Eli, Eli umat muslim muslimah. Ayo orang berjamaah salat asar. Nah itu contoh lagu Teh Eli. Sabah boyaknya ngajak salat asar kan Teh Eli. Malikir atau setajam salah yang ngajak salat asar. Saya tadi bilang fokus ke waktu asar, fokus. Ini gagal fokus, ini ke asar, bukan gitu maksudnya. Nah, contoh lagu TL ini tuh. Baik, balik lagi, kita sedang bicara tentang hadis itu. Jangan panjang-panjang lah, gue nunggu apa naik panjang monok ya. Mohon Pak Sef, 150 dulu. Sedang setengah. Ya, saya mau mencoba apa? Saat ini dijawab 10, ya 10 jadi seperti ini. Matalul mu'minin ladhi yaqra'ul Qur'an kamatalil utruja. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utruja, kata Rasul. Bagaimana ciri buah utruja? Riyuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wangi ambune, manis rasane. Nyasengitnya amis, dureh. Contohnya dureh. Sumbure yang enak. Seberapa dure di Garutah? Mahal, siapa? 100 ribuan. Di tadi saya mah 5 ribuan dure di Garut. Tapi ngalana aku di Heden. Di Heden, di Heden. Ya Allah, kurang tegakkan ke rumah sakit obat poe. Jadi perumpamaan mukmin yang suka membaca Quran seperti waktu kerja. Ini mukmin semuanya insya Allah ya. Suka baca Quran, suka. Inilah buah yang kata Rasul, ya wangi, ya manis. Itu perumpamaan Anda yang suka baca Al-Quran. Yang kedua kata Rasul, wa matalul mu'minin ladhi la yaqra'ul Quran kama tali tamro. Perumpamaan mukmin tapi tidak suka baca Quran. Di kosan nonton sinetron. Nonton Pasiana Monica, Perebut Anak dan Marcel. Si Suci mah diem aja si Suci mah. Yang kesel mah si Sandra. Alah ya ceteknya gede amek si Sandra. Alhamdulillah terang. Jadi kalau saya hafal emangnya kenapa? Sok nonton itu jajing namanya. Demi Allah saya tidak pernah nonton sinetron itu. Kenapa saya tahu anak saya yang bungsu yang suka nonton? Laporan pada ibunya saya rekam deh. Saya tidak suka sinetron yang bohong. Daripada nonton sinetron mending ke perpustakaan mana emang itu waktu sinetron kalau versi dia seneng elehan kajen eleh menang ya versi air. Saya seneng versi itu bertiga dulu dengan kawan-kawan di waktu kecil tuh. Yang satu mah keterlaluan mas harukun iman tujuh. Saya bilang enam, tujuh, aiman nolong ke tujuh iman ke versi begitu. Pas kalau waktu kemudian salah saya sama ula sok salat di imah upami ayah masjid mah pribumi atawa semah kajabi ayah persib mah. Iya iya pak. Orang mukmin tapi tidak suka baca Quran itu mah seperti buat tamro. Tamro mah populer korma ya. Riyuha lariyah alaha wa ta'muha tayyibun. Tidak wangi tapi manis. Tetap pernah enggak ada sengi korma? Sengi korma. Tapi manis. Anda maniskan nama si iman pada Allah, tapi sayang enggak suka baca Quran. Makanya masih sowi membaca Quran dia seperti buah yang wangi dan manis. Bukan hanya manis tapi wangi. Wangi karena mulutnya sentiasa menyenandungkan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang parah yang ketiga. Wa masalul munafiqin alladhi yaqra'ul Qur'an kama salil raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Yang ketiga mah orang munafik yang suka baca Qur'an. Amit-amit ya na'udzubillah ya Kiai Salman, Kiai Siddiq, kita mah na'udzubillah Kiai Asep, berjauh mudah-mudahan jangan termasuk orang munafik. Karena jangan-jangan itu kena juga pada Mubalik dan pada kita Qori. Mas Salman, ini saya ngoste karena naon, karena Allah bohong cek Allah teh. Lain siapa nah yang dipuji, kudu ngadi ngadengekeun dikeprokan.
mana mata ikhlas ya, mana yang harusnya kejelma, dikeprokan kejelma daek bohong, balangkeun. Rekor internasional di neraka ngarogai kabeh. Eh lamun kitu dik, lamun kitu. Dirinya mah meuli sok, oh kumaha? Mun jadi tangan kori bubalik teh kitu. Jujur, naon kawe teh? Amar makruf nahi mungkar malaikat. Kita hade nyerek goreng keur naon teh? Kanggo siar bohong sia mah. Mane mah wadul nafek manehna. Nu dikitakeun ka batur mane teu ngalakukeun. Nu dicarekeun ka batur dipigawe ku maneh. Kadada bohong mane. Bahangkeun ka ieu neraka. Ka ieu sini ngoceh. Makanya doakan ka akang juga ngaji itu yang ditanyakan oleh Allah nanti benar-benar untuk syiar. Besok nyanyi, majujun kajen dan nyanyi nyanyi syiar. Insya Allah, oh kau nyanyi wae kajen dah halus sorana. Daripada mana sorang goreng yang menang ewe. Gawe gak tau goreng wae batur, biarkan saja semua orang punya cara masing-masing. Benar gak? Benar gak? Yang senang dengan saya pasti terus shockbreaker, men-subscribe saya. Subscribe. Saya baru bikin channel 3 minggu itu disuruh sama bapaknya dia tuh, sama Haji Mimin yang tadi ngaji kakang yang channel YouTube atau wai batur ngapot wai akang, hari akang itu. Akhirnya 3 minggu yang lalu saya bikin Jujun Junaidi Official. Subscribe dong, subscribe. Pasti keberkah pulsa itu subscribe. Ya saya makin tua. Kalau nanti saya pensiun dari panggung ya, saya akan tetap berdakwah. Sekarang kan dakwah bisa dilakukan melalui medsos, benar gak? Doakan mudah-mudahan aja manfaat, amin. Tongkowes subscribe aja, like and share. Bila usah komen atau nyenahin, saya mau komen. Like and share, tong komen atau nyenahin. Masih terus, masih? Oke. Orang munafik ini seperti orang munafik, tapi baca Quran. Kata Rasulullah, seperti buah raihana. Bagaimana diurang kalau berana cirinya saja? Riyakullah bayibun wa ba'nu hamurun. Wahi siwangi dan pahit. Jenggol. Cinggol, contohan. Oh tuh, kutai mata pahit, ngenai, kosok itu gak berjuin. Lu pahit tapi wangi, naon. Batra wali make parfum. Batra wali disemprot pakai jumalon. Yang keempat, wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul qur'an kama talil hanwala. Orang munafik sudah munafik tidak suka baca Quran seperti buah hanwala. Bagaimana cirinya? Riyuha murrun la riyalaha wa ba'muha murrun. Ya tidak ada wanginya. Nyapait non. Iya. Betul lah, ada tai kuda. Nyahon, kita nyobaan di tangannya. Mending kelakuan cerang tai kuda, desa pengalaman yakin gitu. Oh, pahit tai kuda teh. Kareknya hocek mana ya. Nah, sekarang Anda tinggal pilih. Mau yang mana? Mukmin, insya Allah kita mengaku iman. Saking imannya, hari ini Anda tinggalkan semuanya untuk mendengarkan hadlah tilawah. Karena cinta Al-Qur. UPTI, masuk UPTI karena cinta Al-Qur. Masih sawin aja semuanya cinta Al-Qur. Baru baca saja, ibaratkan seperti buah yang sudah wangi, ranum, dan enak dimakannya manis. Insya Allah, Anda menjadi pembaca-pembaca Al-Qur'an. Menjadi pengaji-pengaji Al-Quran. Terus pengkaji-pengkaji Al-Quran. Lanjutkan pengamal-pengamal Al-Quran. Jika demikian, jangankan yang mengkaji dan mengamalkan, baru membaca saja, Quran akan menjadi syafaatmu nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan ahli Quran semuanya, amin. Ya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumlah tak teknik dalam pinggir bayi dituna mun pancucun nyari tanah rada kasar uang dulu dan pancucun makin di dituna buah tomat, buah putih, tamat itu situ beli berewah
Tos, sakit weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.